Hari baru, orderan baru, yang belum tinggal pacar baru. Ternyata udah lama ngejomblo bikin gue susah nembak cewek lagi. Emangnya udah berapa tahun sih gue ngejomblo? Seinget gue itu diputusin waktu... waktu nonton film... Masih lama, Nok? Masih, Nak. Udah lo, kalau pada mau pulang, pulang aja. Beneran nih, gak apa-apa? Iya, beneran, gak apa-apa. Yaudah, yuk, Sal. Gue di sini dulu deh, Nak. Gue mau lihat motornya Seno nih, siapa tuh bisa gue benerin. Oh gitu? Iya. Lo mau nemenin Seno? Mau lihat deh. Yaudah deh, gue duluan deh. Apa-apa nih? Papa. Sel-sel kalau temenin. Mau pulang juga apa-apa. Udah gak apa-apa, santai aja. Sel, emang lu bisa? Sel, apa ya? Dan ya. Emang lu bisa, Sel? Bisa, insya Allah dah. Yakin kok gue. Soalnya gue dari kecil tuh dituntut bisa ngerjain apa aja. Ntar ya, gue liat dulu ya. Aduh, yang kayak gini nih yang bikin gue lemah di depan cewek. Lu tuh cewek anti mainstream yang pernah gue kenal, Sel. Dan itu yang gue cari dari dulu. Nyala. Udah nyala, Nak. Oi. Oi. Wah. Hebat lu, Sel. Nggak nyangka gue. Makasih ya. Sama, Nak. Tapi lu ada lap gitu nggak sih? Tangan gue kotor tadi abis nyetak. Ya ampun, tangan lu kotor kan? Sini, sini, sini. Lu kenapa kok ngeliatin gue kayak gitu? Enggak apa-apa. Sel. Sebenarnya gue pengen ngomong sama lo, ini udah lama banget. Apaan? Gue ngerasain... kalau gue suka sama... I love you! Ya, iya gue tahu. Lo udah lama banget suka sama JKT48 kan? Ya. Itu gue bantuan. Tuh, tentu gue nyariin tadi. Ya, tuh udah nyala tuh motornya. Hati-hati ya. Ya, Seno. Pi. Ini nasi uduknya ya. Dikit banget nih, mbok ditambahin nasi uduknya. Emangnya kalau nasi uduknya banyak, tapi sanggup jualinnya? Sanggup lah, nanti kan dibantuin orang. Aku nyuruh orang buat jualan. Ya ampun, Papi. Kok nyuruh orang sih? Nanti kita rugi dong. Terus orang minta dibayar berapa? Gratis. Kok bisa? Siapa? Seno, bantuin aku jualan hari ini. Ya ampun, Mas Seno tuh baik banget ya. Papi tau nggak, Mas Seno itu kan ganteng. Terus kalau dia jualan nasi uduk kita, oh pasti laris manis. Semuanya pada ngantri. Mami nggak sadar kalau Papi lebih ganteng. Papi, gitu aja kok cemburu sih. Janji wong manis. Wah, udah sehat. Waduh, Mas Mul. Pokoknya sudah aman terkendali, sehat walafiat. Oh, ya udah bagus. Tak tinggal kerja dulu ya, Mbok. I love you. I love you juga. Bukan kamu, kamu itu loh. Cahyu. Suaminya mau berangkat. Iya, kamu. Tapi ngapain sih? Sekarang tuh udah jam berapa?
Masih aja ngajakin ngobrol. Nanti tuh terlambat, terus nanti jualan nasi uduknya gimana? Siapa yang mau beli? Nggak ada, ya udah deh, nggak usah diem. Ayo dong berangkat sekarang. Sigap gitu loh, Pi. Ini nasi uduknya. Oke, No. Lu harus nunjukin kalau lu pria sejati. Ganteng udah. Cakep maksimal. Senyum menawan. Kurang apa lagi? Pokoknya lu jangan sampai kalah sama Iqbal, apalagi sama Opang. Mereka aja berani nembak cewek. Masa lu enggak? Pagi. Hei. Semalam gua kepikiran deh. Kepikiran apaan? Ya kan kemarin kan lu katanya mau ngomong serius. Terus gue nanggepinnya bercanda. Lu mau ngomong apa sih? Gak jadi. Ya kok gak jadi? Gak apa-apa. Ayo dong ngomong dong. Ayo dong. Gue sekarang serius deh. Ayo, lu harus jujur sama gue. Ayo, tatap mata gue. Mau aduh. Kenapa sih? Ayo dong. Gue udah siap. Ayo. Beneran lo udah siap? Mas, nah. Ngapain sih di sini? Mas Seno sama Mas Seli. Ayo dong. Beneran gue udah siap. Gue udah siap jadi macam belang lo. Aduh. Lo kenapa sih? Gak tau, pala gue pusing tiba-tiba nih. Iya. Duduk. Duduk lo. Aduh.